Senyumanmu sayang, kenangkan manis bibirmu, nada suaramu sayang, gila mengingati dirimu, pandanganmu sayang. Kenalku kilauan matamu, kau buatku sayang. Gila mengingati dirimu, jangan engkau ragu, kita akan bertemu lagi. Seperti indahnya mentari, kembali menyinari pagi. Kaulah satu aku rindu, hanya itu yang harus kau tahu. Apa yang tersirat di isi hatiku, oh, aku tak malu untuk mengaku rasa rinduku kepadamu. Biar kau tahu kejujuran hatiku, keikhlasan dariku. Jangan engkau ragu, kita akan bertemu lagi. Seperti indahnya mentari, kembali menyinari pagi. Kaulah satu aku rindu, hanya itu yang harus kau tahu. Apa yang tersirat di isi hatiku, oh, aku tak malu untuk mengaku rasa rinduku kepadamu. Biar kau tahu kejujuran hatiku, keikhlasan dariku. Meletup, ya, meletup. Terima kasih. Dah berapa lama Muhammad Reza atau Ijal ni menyanyi? Dah lama juga tu. Sekarang anda 25 tahun kan? Sejak usia berapa tu anda dah mula berjinak-jinak dengan mikrofon? Dari darjah 5. Oh, suara yang dilatih lah ya. Bagus. Dan tengok kalau ada komen-komen yang baru dah masuk ni kan. Kita tengok di laman Facebook. Anda dah balas semua? Kiriman-kiriman di Facebook tu, Nurul? Dah. Jadi apa antara masukan-masukan yang buat anda ketawa tadi? Ada juga yang tadi. Ni Abang Ijal. Dia kata ada satu orang tu lah komen. Sebut nama Abang Ipah tapi tak sebut nama Abang Sedara sendiri. Oh, kecil hati lah tu. Siapa Iskandar tadi? Siapa? Sebutkan nama Abang Ipah. Tak sure pula tadi. Abang Ipah apa khabar? Oh, Abang Ateng. Okeylah. Jangan marah. Kadang-kadang kita lupa satu nama orang dah kecil hati. Tapi rahamlah kadang-kadang macam ni kan. Semua nak kementar lain kan. Jadi kita lupa kadang-kadang. Jangan lebih kecil hati ya. Tak ke mana kita kecil hati ya. Tengok kita sakit sekali. Mak Toh Chang kata, Abang Hafiz telah aku katakan di Singapura tak kekurangan bakat. Ya, tahniah kepada Hafiz kerana mengetengahkan bakat-bakat Singapura. Syabas Nurul dan Ijal. Terima kasih. Ijal punya starting suara macam Abang Jamal Abdillah tau, kata Mak Toh Chang. Kita Hafiz bila John Bon Jijik nak buat album pula. John Bon Jijik tu sidekick saya waktu konsert Awi. Jadi tunggu, ada satu lagi konsert Search akan datang tak lama lagi. Dan John Bon Jijik akan beraksi juga ya. Dah dapat dah kontraknya. Nanti kita boleh cakap pasal tu. Tu 28 Januari saya rasa ya. Next year. Suka Search tak? Tak sangat. Kalau Ekspedisi? Okay. Search, Amy Search kan? Maklum-maklumlah. Uncle Amy kau suka. Time zaman tu dia belum keluar lagi. Oh, jadi belum. Biarlah. Tapi anda harus belajar dari orang-orang yang dah berpengalaman ni. Dengan
pengalaman itu banyak dia. Ya, macam dia kena tipu, dia pernah kena macam-macam lah. Jadi itulah yang belajar. Dia tahu. Jadi awak kalau dapat kontrak, baca dulu Kalau pegat-pegat baru ni, jangan sign aja tau. Lepas tu merana seumur hidup. Betul. Gairah-gairah kan. Jadi artis kan. Bila orang tawar, bawa tawaran aja, boleh lah. Lepas tu tak dapat komit. Dah masalah besar. Lepas tu mak bapak kena hirik ke mahkamah. Kan? Baca kontrak dulu ya. Kau jangan muka sedih pula. Sedih kenapa sedih? Pernah kena tipu? Pernah kena tipu ke? Belum pernah. Nasib baik. Dijauhkan.